Ini adalah buah mitikal Dark Eggs Quake. Buah ini mempunyai kekuatan dari dua buah yang sangat kuat, yaitu buah Dark dan juga buah Quake. Dan setelah habisin 10.000 Robux gua, akhirnya gua mendapatkan buah mitikal ini dengan chance 0,01%. Jadi hari ini gua akan naikin level Dark Eggs Quake ini dari noob sampai pro untuk memenangkan turnamen pertama kalinya di Fruit Battleground Roblox. So, kita langsung aja equip Dark Eggs Quake in. Bukan ini Quake doang, salah. Yang ini dia Dark Eggs Quake. Dan kita langsung masuk ke dalam game. Ini dia, yo, gua menjadi Kurohige Blackbeard. Kenapa muka gua 144p quality? Oke, itulah yang penting. Kita mempunyai kekuatan Dark Eggs Quake ini. Kita akan coba jurus pertamanya, Anti Quake. Akan seperti apa jurusnya? Anti Quake. Oh, Oke, kita coba jurus ini ke orang ya. Di depan sana sepertinya ada orang tuh lagi pada perang mereka ya. Oh, ini dia, ada di sini coy. Sini kau, Anti Quake. Oh, Oke, langsung mental jawabannya coy. Tapi kita coba punya satu jurus. Tanda darah gua dikit banget coy. Astaga. Oh, apa itu? Langsung mati gua coy, 1600 bounty hilang. Astaga. Apakah ada orang noob aja di sini gitu yang bisa gua serang lah ya? Level gua masih kecil banget, level 4 soalnya cuy. Gua harus naikin level gua dulu dengan cepat. Tapi masalahnya gua juga pengen nyerang orang cuy. Ini dia, ada terjadi kerusuhan di sini cuy. Ada pengguna light di sini. Kita serang dia. Wah. Oke, ini level kecil deh ya. Kayaknya gua bisa serang dia. Sini kau, kita sama-sama level kecil. Ayo. Awas, dia pakai panahnya. Oh, tidak kena. Sayang sekali. Aduh, itu kena. No. Astaga. Bro. Oke. Boom. Gila, coy. Hajar sekarang. Pukul aja. Oke. Gue belum ada jurus lain, coy. Hati-hati. Tidak kena. Aduh. No. Anti-quake. Kena, coy. Boom. Oke. Ada skill keduanya level 16 nih ya. Masih belum kebuka cuy. Ada 6 skill BTW ya. Skill terakhir level 110 cuy. Cooldownnya selesai. Kita serang dia sekarang. Asik gak tuh ya? Oke, hati-hati. Alamak kena. No, mati gua ini. Astaga, ada Dark Eggs Quake lagi cuy. Siapa itu? Yo. Udah level tinggi tuh. Lihat itu. Kabur. Ada sepupu gua. Kok masih baru level 13 doang cuy. Oke, kayaknya gua nggak bisa nge-kill siapa-siapa deh. Gua harus naikin level dulu guys. Seenggaknya kebuka 3 skill gitu lah ya. Atau 4 skill. Aduh, ada orang nih. Ada orang cuy. Dia noob kah? Dia noob kayaknya nih. Coba bisa kill gak ya? Sini kau. Bang. Halo. Siapa ini? Aku subscribe. Oh, dia subscriber. Oke. Setelah AFK sebentar doang guys, cuma 3 jam doang ya. Akhirnya gue level 121. Gue udah kebuka semua skillnya di sini kalau lihat ya. Gue belum mencobain semua skillnya karena tadi cuma AFK doang ya. Jadi sekarang gue akan coba dulu gear yang kedua, Black Hole Path. Kita coba Black Hole Path. Oke, gila jauh banget cuy skillnya. Oke, sekarang yang ketiga, Black Turret. Apa itu cuy? Jadi apa ya? Mungkin harus dicoba kalau ada orang ya. Mungkin itu bakal bisa nyerang orang guys. Oke, sekarang coba yang keempat, Neo Kurozu Combo. Oke, harus ke orang juga jurusnya ya. Kayaknya itu nyedot gitu deh. Oke, sekarang yang kelima, Antibody. Kayak awaken gitu ya. Gila cuy. Wah, ini buat apa nih skillnya nih? Nambah damage kah? Atau nambah apa tuh? Wait, apakah skillnya jadi makin GG? Nggak tahu sih ya, guys. Kayak awaken ini loh. Oke, sekarang kita coba skill yang terakhir, ultimate-nya. Quadra Seaquake. Boom. Wow, gempa. Apakah akan ada tsunami? Yoi, tsunami, cuy. Wow, let's go. Oke, kita langsung aja coba untuk kembali public server dan kita coba dapetin kill ya. Oke, gua ada di public server. Sekarang kita cari orang, guys. Gua mendengar ada suara-suara di balik sini. Wait, di mana itu, cuy? Hah? Gak ada siapa-siapa tapi ya. Di mana sih itu? Kita cari tempat lain aja. Ini dia, ada orang-orangnya di sini, cuy. Ramai di sini. Oh no. Ada Luffy gear 5. Ada gear 5. Lari dulu. Oke, kita coba skill 2 kita. Black Hole Path.
Alamak, gak kena cuy. Ya ilam lah tenggelam gue. No, nyangkut gue cuy. Astaga, nyangkut gue yang bentar aja. Kenapa gue harus nyangkut kayak gini sih? Astaga, gak bisa keluar woy. Kita coba pakai skill 2 lagi. Ya. Alamak, makin nyangkut. Reset aja lah gue lah. Gue masih gak ngerti ya. Belum ngerti cara pakai skill-skillnya gimana cuy. Gue harus kenain skill gue ke orang dulu. Biar paham cara pakainya nih. Oke, ada orang di sini. Dragon dia cuy. Kita coba kasih turret kita. Alamak, kena. Oh wait, oh itu skill yang ini. Oh, lihat nyerang terus cuy. Oke, itu skill yang black turret ya. Dia bakal nyerang terus. Walaupun itu nyerang orang yang di safe zone ya. Astaga, orang yang dragon tadi mana tiba-tiba hilang cuy. Oh ini dia, ini dia. Zah, alamak gak kena cuy. Kita serang pakai nih. Boom. Oke, kita serang pakai jurus keempat. Ini ngapain? Gak kesedot dia. Oh kesedot ternyata. Wait, what? Oke. Kita nyerahin antibody kita. Kita pakai black turret. Alamak. Oke. Kena tuh rasain tuh black turretnya tuh. Nyerang terus sih black turretnya cuy. Oke. Kita sekarang pakai quadrasi quick. Boom. Oke. Tsunami datang dan GG cuy. Mati dia cuy. Oke. Kita coba cari kill lagi guys. Ada orang di sini cuy. Astaga, langsung diserang gua. Gimana dia? Oh, ini dia cuy. Sini kau. Kita antibody dulu. Kita nyalain skill ulti kita. Oke. Okay. Lari dulu. Mana dia? Itu dia di situ cuy. Kita kasih turret. Biar diserang terus sama turret. Gila turretnya gigi banget. Nyerang terus cuy. Au. Wah, terbang dia. Wah, kok bisa terbang dia? Sini kau. Kena. Oke. Kita pakai ini. Aduh, itu skill 2-nya ngapain ya? Masih belum tahu gua cuy. Kita pakai ini. Sedot gak tuh? Sedot gak tuh? Oke, kesedot cuy. Serang. Di combo. Boom. Mati cuy. Gigi. Oke. Okay. Masih ada orang di sini cuy. Kita kasih black turret. Kalian antibody. Kita serang pakai ulti kita. Skill 2. Aduh, gak kena cuy. Ngapain itu skill 2-nya ya? Wah, rusuh banget cuy. Kita sedot pakai nih. Sep. Oke, mati cuy. Satu lagi. Dia juga sekarat tuh. Hajar. Alamak. Kita pakai anti-quake. Mati kau. Let's go. 4 kill gila udah dapet cuy. GG. Ada orang lagi di sini. Hajar. Oke. Kasih turret cuy. Wah, dia di atas itu. Gimana caranya cuy? Entah, gimana cara naiknya nih? Oke, gue berhasil naik. Alamak, kita serang dia pakai ini. Sep. Kena cuy. Boom. Haiya. GG, langsung mati cuy. Sakit banget. Dapat banyak banget kill gua cuy. Udah siap turnamen kah ini kah? Ntar, skill 2-nya ini sebenarnya ngapain ya? Black Hole Pet ya. Gua masih nggak ngerti cuy. Coba kita pakai dulu. Wait, tadi dummy-nya ke bawah cuy. Apa sih berisik banget woy. Di safe zone aja berisik. Keluar sini kalau berani. Astaga. Baik, kita coba lagi. Skill kedua kita. Black Hole Pet. Alamak, kok ke samping. Ya ilah, gue harus nunggu cooldown lagi. Oke, coba ya. Set. Dummy-nya ke bawah cuy. Jadi kayak narik gitu ya skillnya ya. Ngebawa dummy-nya gitu. Oke. Sebelum coba turnamen, gue mau coba ranked duels dulu guys. Karena kan terakhir gak bisa ya. Sekarang apakah udah bisa? Semoga aja sekarang udah bisa guys. Oke, kita udah masuk di arena 1v1-nya ranked duels. 3, 2, 1. Oke. Fight. Sekarang kita bisa cuy ranked 1v1 cuy. Let's go ranked duels. Dia pakai apa itu? Wait. Oh no. Bro. Apakah itu flame? Waduh, pertarungan antara Dark Beard dan S kembali lagi, cuy. Sini kau. Wah, lama. Bahaya, cuy. Wah, kena dong. Weh. Oke. Kita kasih turret aja. Kita dari tadi belum hit dia sama sekali, cuy. Kita pakai antibody kita. Oke. Sekarang kita serang pakai ini. Oke. Gantian cuy. Sup. Kena gak tuh? No, gak kena dong. Oh no. Oke. Kita serang pakai ini. Gak kena juga. Aduh.
satu-satunya. Apakah kita akan kalah dengan melawan Ace? Alamak. Bro. Wah gila, jago banget dia ya. Kasih turret. Oke. Kena dong, astaga. Lobat gua cuy. Kita maju aja. Sini kau. Kena tuh, ha? Keserap pakai ini. Sep. Kena enggak tuh? Kena cuy. Let's go. Kita kena kombonya. Enak enggak tuh? Enak enggak tuh, ha? Come on, come on. Comeback is real. Comeback is real. Serang ini. Oke. Okay. Serang ini. Sep. Kena cuy. Oke. Untung aja kena ultinya itu. Oke, kita nyalain turret. Alamak, kena dong. Come on. Hati-hati. Oke. Kita serang ini. Kena cuy. Nice banget. Kita serang ini sekarang. Kena cuy. Sup. Hajar. Si Quick. Boom. Oke. No 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 no. Mundur, mundur, mundur. Come on. Let's go. Blackbeard comeback. Keke banget cuy. Oke, kayaknya gue udah mulai nemu kombonya nih guys, dari Dark X Quake ini ya. BTW guys, gue baca komen kalian, katanya kalau ngomong ke Kuma ini bisa pergi ke dunia lain. Nah, di sini udah Whole Cake level 100 cuy. Gue akan coba ke dunia Whole Cake ya. Kita lihat. Alamak, ditampol lo Kuma. Ini dia guys, kita masuk ke pulau Whole Cake. Astaga, nge-lag cuy. Alamak, nge-lag tempat ini ternyata. Oke, okay, gue udah coba masuk lagi dan gak nge-lag guys. Yo, keren banget tempatnya. Whole Cake Island cuy. Wah, pulaunya Big Mom. Oke, okay, banyak orang di sini. Tapi di sini orang-orangnya pasti level tinggi-tinggi ya. Lihat bounty-nya 200 ribu satu. Bounty-nya gede-gede banget cuy. Astaga, kita coba serang ini aja. Oh, alamak. Bruh. Mati kau ini. Baru. Eh bro. Ya ilah. Astaga. Baru main level-level tinggi semua di sini cuy. Jago-jago banget orangnya dah. Wah, bukan tandingan gua di tempat ini mah kali ya. Oke, okay, kita coba sekali lagi guys. Apakah kita bisa bertahan hidup di tempat ini? Hati-hati. Ini dia. Ada yang sekarat. Kita jalan sekarat aja. Kena. Oke. Okay. Kena cuy yang sekarat cuy. Dapat kill nih. Boom. Wait. Wait. Bukan gua yang nge-kill guys. Astaga. Siapa yang nge-kill itu? Alamak. Alamak. Bro 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 bro. Ampun. Please. Gua mau gerak aja enggak bisa. Gila kombonya. Gila kombonya sih. Buset dah. Bro. Gua gerak pun gak bisa dong. Udah lah guys, balik aja ke pulau awal guys. Tapi gimana caranya ya? Gua harus cari Kuma lagi. Astaga, gua baru keluar dari safe zone. Gua baru keluar dari safe. Mama tenggelam gua. Lari, lari. Alap, warapat gua lari aja. Nyari Kuma gua. Dimana Kumanya ya? Kuma, tolong tampol aku kayak tadi dong. Takut. Ini dia. Bang Kuma, Bang Kuma. Tolong tampol aku ke Dressrosa. Kita kembali lagi ke tempat ini guys. Whole Cake Island bukan tandingan gua sih. Masih belum cukup pro gua untuk sampai sana cuy. Yaudah guys, sebelum gua coba untuk masuk ke turnamen, kayaknya gua belum siap deh walaupun semua skill gua udah kebuka. Gua akan farming level lagi guys sampai ya gua enggak tahu lah ya, level 200 lebih mungkin. Gua akan coba AFK farming semalaman ya, ditinggal tidur sama gua. Dan kita lihat guys, kita sampai level berapa guys. Abis itu kita coba ikut turnamen ya. Dan semoga aja gua bisa menang. Oke, waktunya AFK. Dan setelah AFK semalaman untuk farming XP guys, sekarang gua ada level 256. Emang belum max level sih ya, tapi ya udahlah ya. Kelamaan cuy gua sampai max level cuy. Maxnya pun gua masih belum tahu ya di game itu berapa guys. Ini 256 sih belum max loh, yaudahlah ya. Sekarang kita langsung aja masuk ke turnamen karena gua udah siap. Let's go. Gua dari turnamen dan gua harap gua bisa memenangkan turnamen guys, melawan orang-orang dengan bounty-nya bro ratusan ribu. Ada Doflamingo gak tuh, bounty-nya 800 ribu cuy. Waduh bahaya cuy, ada si Cibukai cuy. Oke okay, guys, giliran kita melawan Don. Heh?
kita lawan siapa cuy? Hore, menang ronde 1 lawan kita gak tahu kemana. Bro, giliran gua kan apa selalu lawan non cuy. Free ronde 2 kali bro. Sampai sisa 5 orang loh di sini loh. Buset dah. Tapi lawan kita keras-keras ini. Bontinya di atas 5 digit semua cuy. Bahkan ada yang 800 ribu. Waduh, gimana gua bisa menang coba ya. Bro, ini orang larinya kok cepat banget sih. Lu, what? Gila cuy. Wadih, bisa begitu dia. Wah, ada yang nge-cheat cuy. No way. Wah, tapi guys, cheaternya kalah sih tadi ya. Oh, berarti lawan kita lebih jago daripada cheater dong ini. Nggak tahu gimana ceritanya. Gue berhasil masuk ke top 3 cuy. Tanpa melawan satupun orang. Lek, what? Kenapa gue nggak lawan orang lagi? Apakah gue langsung masuk final? It's time final cuy. Kayaknya gamenya tahu kalau gue akan menang lawan mereka deh. Jadi gue dikasih langsung masuk final aja guys, biar seneng. Tiba-tiba di final kalah gue. Oke, akhirnya kita lawan orang beneran cuy. Dan kayaknya lawan kita ini yang tadi menang lawan hacker deh. Dia pakai light ya. Wah iya cuy, dia pakai light cuy. Bahaya cuy. Waduh. Wah, sini kau. Ya. Alamak, apa yang terjadi nih? Apa yang terjadi cuy? Mana dia? Mana dia? Ini orang di mana sih? Buset dah. Di mana dia cuy? Bro. Kenapa dia ngilang gitu dah? Dia invisible. How? Kok dia bisa invisible gitu sih? Oke, dia udah balik sih ya. Sini kau. Oke. Kena. Sep. Oke. Kita serang pakai ini. Oke. Sini kau. Kok bisa kena? Padahal gua nyerang dari duluan. Bro, nyamperin banget nih pengguna light. Buset dah. No way. No. Please. Di mana sih? Ini light bisa invisible gitu kah? Oh, dia di atas sih. Please, 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 please. Bro, kalah gua dong. Masuk lagi ke turnamen kedua kita guys. Tapi ternyata gua grinding level sampai level 200 gini percuma juga ya. Di turnamen ternyata darah sama energi disamain cuy sama musuh ya. Jadi percuma gua leveling AFK semalaman cuy. Kalau turnamen tetap aja darahnya 500 doang. Astaga. Masuk akal sih ya, supaya adil sih ya. Ini dia, kita akan berperang guys melawan Iron Man. Oke, okay. Darahnya sama guys, 500 sama 500 guys. Yaudah lah ya. Sini kau Iron Man. Kita keluarin turret kita. Kita maju. Nyalain antibody dulu, gua lupa terus nyalain antibody. Betul ini antibody buat apa sih guys? Alamak cuy, kena combo gua. Bro. Bro. Aduh, gua udah langsung mau mati aja cuy. No way. Sini kau. Oke, okay. Saatnya pembalasan. Saatnya pembalasan. Sup. Kena kau. Wait, kenapa gua yang kena? Bro, mana jurus gua? Waduh, jurus gua gak kena dong. Karat gua cuy. Mati udah. Bro, kenapa susah banget dah? Oke, kita akan coba lagi guys. Pantang menyerah untuk memenangkan turnamen guys. Udahlah, nyerah gua cuy. Nyerah gua asli dah. Ini emang gua yang cupu atau gimana coba? Tapi gua emang kurang suka pakai Dark X Quake ini sih ya. Lebih enak pakai Dragon cuy. Udah deh ya, gua akan ke ranked duel saja guys. Kita akan satu lawan satu sampai gua bisa menang. Oke. Tapi rubber di sini ngeselin banget sih ya. Sini kau. Kena. Oke. Serang pakai ini. Gak kena. Astaga. Rubber di game ini GG banget cuy. Nyebelin banget. Gak kayak gua tameng tuh. Gak kena-kena. Hah? Gak kayak di block surut cuy. Mana dia? Mana dia cuy? Terbang-terbang gitu dah. Astaga. Bro. Kalah banget gua cuy. Astaga. Ini kau. Kena. Oke. Kita comebackin guys. Dia terbang lagi guys. Terbang lagi. Mati gua. Nggak jadi comeback nih. Jadi comeback bro. Bro, kemana gua tadi? Karat gua cuy.
karet gue coy. Come on, sini kau. Baik, kita kejar dia. Serang pakai ini. Dia juga sekarat tuh. Sini kau. Kena kau. Comeback is real. Let's go.